yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahawa Nabi dan sahabat-sahabatnya pernah musafir jauh, musafir berjihad, iaitulah biasanya untuk berperang, kecuali musafir pergi haji ke Mekah ataupun pergi umrah. Itu pun berlaku perkara yang mencabar juga, hampir nak berperang. Peristiwa Hudaybiyah, peristiwa Hajjatul Wada, itu sahaja yang berlaku dalam keadaan aman. Hadis ini menunjukkan musafir kerana berperang, sudah tentu perjalanannya jauh. Yang paling jauh ialah perjalanan ke Tabuk. Dalam perjalanan yang jauh itu, di padang pasir pula, menyebabkan kurang bekalan. Makanan tidak mencukupi, sehingga terpaksalah menyembelih unta-unta kenderaan. Kerana unta kenderaan ini di dalam goh dia tu, di belakang tu ada air banyak, simpanan air yang boleh digunakan untuk minum. Itu ialah perkara menakjubkan yang dijadikan oleh Allah pada binatang unta. Apala yang zuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Adakah kamu tidak lihat bagaimana binatang unta itu dijadikan? Di antaranya ialah unta tahan hidup di padang pasir berbulan dengan tidak ada air, kerana di dalam tubuh dia ada tangki air yang disediakan oleh Allah. Menjadi amalan orang-orang Badawi bila mereka keputusan air, mereka sembelih unta. Di mana airnya diambil untuk minum, dagingnya dimasak untuk makan. Terpaksalah akan semelih unta-unta ni. Bila semelih unta, menyebabkan mereka terpaksa berjalan kaki. Lagi payah. Barang dipikul. Macam mana nak buat? Lalu Saidina Umar radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Nabi SAW supaya minta mereka semua mengumpulkan makanan masing-masing, letak satu tempat. Diarahkan begitu, dan Rasulullah doa. Doa Rasulullah diperkenankan oleh Tuhan. Lalu mereka buat, yang ada gandum bawa gandum, yang ada kema bawa kema. Termasuklah yang ada biji kema, butir kema, isi habis dah. Lalu ditanya Abu Hurairah, apa guna biji kema tu, nak buat apa, nak makan tak boleh kah? Abu Hurairah kata, rendam air, minum. Siapa begitu? Siapa begitu sekali kesusahnya. Setelah mereka kumpulkan semua gandum, buah kema dan biji kema, butir kema, lalu Nabi SAW berdoa. Kemudian minta mereka bawa bekah masing-masing. Masing-masing isi bekah penuh. Berlaku perkara yang luar biasa. Ini mukjizat Nabi SAW. Bila Nabi tengok berlaku begitu, lalu Nabi bersabda, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku naik saksi, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dan aku naik saksi, aku ni Rasulullah. Kata Nabi pada diri dia sendiri. Kalau Nabi tak percaya ke diri dia sendiri, berat juga. Ini Nabi percaya diri dia adalah Rasulullah. Tuhan tunjuk.
Mukjizat menandakan dia Rasulullah sungguh. Dan Nabi bersabda, barang siapa yang berpegang kepada dua kalimah syahadah. Pegang pada dua kalimah syahadah ini, dalam keadaan yakin, tidak ada ragu, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia masuk syurga. Menunjukkan dua kalimah syahadah memberi jaminan seseorang untuk masuk syurga. Hendaklah kita pelihara betul-betul, jangan buat perkara yang boleh membatalkan dua kalimah syahadah. Menunjukkan bahawa mereka berikhtiar sedaya upaya, bukan serah pada Tuhan. Ikhtiar kumpulkan makanan-makanan yang ada. Makanan yang ada dikumpulkan. Ikhtiar habis-habis. Setelah ikhtiar habis-habis, masing-masing menyerah makanan dia. Dan sanggup. Sama senang, sama susah. Dan Nabi berdoa bersama dengan sahabat-sahabat yang ikhlas. Maka Allah Ta'ala jadikan makanan yang sedikit mencukupi untuk jumlah yang ramai. Ini mukjizat. Tak payah sembelih unta. Unta ni digunakan untuk lain. Untuk bawa kenderaan. Pernah berlaku dalam kisah yang lain.